sahabat, saya lagi berada di Palu. Ternyata kalau anda ke Palu, jangan pernah lupa untuk singgah di satu rumah makan, namanya rumah makan Sidrap 67. Ada di jalan satu lagi. Oke, jadi kan kalau anda ke Palu, rasanya bagus, tempatnya juga lumayan enak dilihat. Dan sebentar lagi saya akan ingat apa-apa saja yang ada di sini. Oke, oke, salam. Pasti diperlu dengan sambal-sambalnya. Ada sambal tomatnya.